Yo guys, welcome to Pumunta Channel. Jadi menabi daw kita hari ini, kita akan atau tentang satu dina, yaitu dina Lewis. Jadi sekarang kita sedang membahas penyampaian penyampaian sih. Jadi
Wabah Pemiki Brian Mitchell atau wakil karena orang yang sudah saya
itu mengeluarkan penampilan dengan yang pertama menggunakan t-shirt dan pada Aceh Mali Studio kita untuk menemukan dan belakang Miss and Miss Nampak Sampak Lomo Rangel ya. Yeah.
Ini karena bagi mengangkatkan motif kongo kita di serta dunia. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan hari ini, bila lagi kita bongga? Ini saja ada rasanya, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. MC, pengajar di HBT dan juga semua
saya malam ini saya memang mempunyai sifat ingin menang, sifat tentang menangkan. Selain itu, saya menghadiri Puak Bumbu adalah Puak Bumbu adalah bukan benda membantu. Itu adalah hasil karya kita ribat terlebih dahulu pada zaman dulu nenek moyang kita dahulu kala. Terima kasih. Alright, sekarang saya ada jawab ke sebentar tadi pada final sekian kedua. Sekali lagi kita cuman kembali kepada Fugi Ana Jawa. Baik, seterusnya kita akan saksikan finalis pemegang nomor kira nomor 3. Itu saja daripada saya.
pasukan dengan kuat tubuh mengikut kehaban Anda dalam berusaha dari bangsa. Terima kasih di atas soalan yang tersebut. Jawaban saya berbunyi begini. Di atas kepemimpinan saya, dua punggung ini adalah mempunyai bentuk, corak, dan motif kita sendiri. Sebagai contoh, Mr. Motif Kopokubu 2024, finalist number 1, Alicia Friendly! Edisi yang pertama pada malam ini,
yang dapat dijadikan sebagai contoh kepada generasi muda. Anda besar, Anda besar. Terima kasih, Mister. Selamat malam dan salam sejahtera semua. Ini jawapan saya. Jika saya dinobatkan menjadi duta Mister Motif Papua Pembu 2024, saya akan menyebarkan Papua Pembu ke seluruh dunia dan melanjutkan pertandingan Mister Motif Papua Pembu pada tahun hadapan. Itu juga itu saja jawapan dari saya. Terima kasih. Alright, terima kasih kepada panelis kita yang membuka pilihan nomor 5, Malaysia Bradley. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan kembali kepada peserta panelis yang seterusnya. Kita akan mempersilakan Richmond Gule, anak pancang. Peserta yang terbaik oleh nomor 6 berasal dari Universitas Imam Bonjol, berumur 22 tahun. Selesai serta pagi yang diperagakan adalah berlomba yang berlapis dan apa. Busana ini diinspirasikan daripada berlapis dan apa bersama dahulu yang dilakukan semasa upacara. Yeah.
beauty of the Sungai Pura. Baju ini diinspirasikan dari sungai ataupun rata-rata putih. Kombinasi warna hitam dan putih melambangkan personality seseorang yang anggun.
Soalan yang saya akan baca sebentar lagi dan akan diberikan kepada saudara.
Apakah perbezaan dua pemusuhi dan darat? Tenaga jawab sekali lagi. Apakah perbezaan dua pemusuhi dan darat? Kenapa usaha Rizka? Terima kasih. Manakala pelaku perkara adalah dua tumbuk yang dibuat secara mengiring, kemudian mengarah dan terakhir menumbuk. Ini saja penyampaian kian. Terima kasih. Terima kasih yang lebih ini anak Jimmy tidak ada jawaban sebentar kami. Ini merupakan peserta kita yang terakhir. Ya bagi akan merebut Mr. Mojo Pro 2024. Laki-laki, Pak. Ini. Laki-laki, Pak. Ini. Laki-laki, Pak. Laki-laki, Pak.
Oke, jadi auto lebih selesai. Aku juga kunci. Nanti kita cuma lebih tua lah. Oke, 1, 2, 3.
Lalu lantai naik ya. Jadi harapan kita yang buat tim dan buat tim buat tim.
Thank you.
Nomor 2
Thank you.
Para Malawi, Provinsi Atabulista, Montif, Oktober 2024.
yang berpengaruh sebanyak 1000 ringgit telah memberikan piala serta buat jenis 1000 ringgit. Jangan lupa. Oke, selesai kita akan mengumumkan siapa kabel menang yang berpengaruh sektor berharap dan persyaratan untuk Miss Kopi atau Pokok Jadi Johnny Boy akan berpengaruh wajahnya sebanyak cash 1500 from sales code game skincare dan shopping. Kemenangnya saya akan serahkan kepada Ricky Bila Miss Motif of Buah Kumbu for the first runner up is Peace.
keluarga kita akan mengadakan event-event seperti ini. It's a very honor to as an MC to be announced. Ada tak buta? Malu pun. Alright, jadi this is first war. Saudara menunggu yang ini. Pertama kasih sikat first war meeting Mr. Mon.